Banyuwangi bisa sampai Pak Juari. Pak Juari, sampaikan dulu, Pak. Ada yang mau disampaikan dikit, Pak? Ya, Pak. Pak dikit, Pak. Ya, Bang. Sorry ya, Bang. Kita paham bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum yang mengibarkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!